اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyar al-muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sahihul Qasas, di mana ini adalah pertemuan kita yang kelima di pembahasan ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan bacakan kisah selanjutnya. Di sini disebutkan kisah yang berikutnya, yaitu As-salatah Alladina Awahumul Ghar, kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam sebuah gua. Kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam sebuah gua. Bagaimana kisah mereka ini? Ya, sebelumnya kisah ini memberikan bimbingan kepada kita untuk mencari jalan keselamatan, agar bisa terlepas dari himpitan kesulitan. Yani tatkala kondisi sangat terjepit dan mendesak, terputus semua tali harapan untuk bergantung kepada manusia, untuk meminta tolong kepada manusia, maka dalam kondisi seperti itu masih ada satu hal yang tidak akan pernah terputus harapan kepadanya, yaitu zat yang senantiasa hadir dan selama-lamanya akan hadir, yang maha mengetahui kondisi dan keadaan para hamba, zat yang maha berkuasa dan mampu untuk mewujudkan segala keinginan hambanya. Dia mampu mendengar dan mengijabahi permintaan orang-orang yang berada dalam kesulitan, serta mengangkat segala musibah yang menimpa mereka. Maka di dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana tiga orang yang tergurung dalam goa ini, tatkala sebuah batu besar menutup pintu goa mereka sehingga mereka pun tidak bisa keluar darinya, maka masing-masing dari mereka bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta dan berdoa melalui perantaraan amal soleh yang telah mereka kerjakan.
Dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengijabahi doa mereka. Allah pun lepaskan mereka dari mara bahaya dan musibah yang menghampiri mereka, serta Allah lepaskan segala kesulitan-kesulitan mereka. Iya, dan kisah ini tentunya berbeda dengan kisah Ashabul Kahfi yang disebut dalam Quran itu. Iya, ini berbeda kisahnya. Ya, kisah ini disebutkan oleh sebagian para ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini kisah terjadi dari kalangan Bani Israel. Kisah ini terjadi dari kalangan Bani Israel, orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel. Adapun tempat kejadiannya, ya diperkirakan itu terjadi di negeri Palestina yang memang banyak lembah dan pegunungan di sana. Iya. Maka kisah ini terjadi di situ. Dan kisah ini menunjukkan akan adanya umat-umat terdahulu yang mereka juga berada di atas kebaikan, kesolehan, ketaatan kepada Allah. Seperti halnya Bani Israel. Ada di antara mereka yang taat, beribadah, berpegang teguh dengan agama Allah. Ya, dan itu nampak dari tiga orang yang disebutkan di dalam kisah ini. Itu nampak dalam tiga orang yang disebutkan di dalam kisah ini. Iya. Kisah ini adalah kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam beberapa tempat di dalam sahihnya. Iya. Dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkannya di dalam sahihnya dalam kitab Dzikir wa Du'a bab kisati ashabil ghar as-salasah. Nah, jadi kisah ini adalah kisah yang sahih, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bagaimana kisahnya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama thalathatu nafarin yatamashuna aw yatamashawna akhadahum al-matar." Ketika ada tiga orang, tadi disebutkan dari kalangan Bani Israel, yang tiga orang ini sedang berjalan-jalan, tiba-tiba turun hujan lebat. Maka apa yang terjadi? Ya, tentunya semua orang tahu kalau turun hujan lebat harus ngapain. Ya, mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh, masuk ke dalam sebuah goa yang ada di dalam gunung. Jadi mereka mencari tempat berteduh dan memasuki goa yang ada di dalam gunung. Namun ternyata kesulitan besar menimpa mereka. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal. Maka jatuhlah sebuah batu yang sangat besar dari atas gunung hingga menutupi pintu gua mereka. Fantabaqat alaihim, sehingga mereka pun terjebak di dalam gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar darinya. Nah, faqala ba'duhum li ba'din, maka berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini ketika sudah berusaha untuk bisa melepaskan dirinya dari situ, berusaha untuk mendorongnya mungkin, tetapi batunya terlalu besar, tenaga mereka tidak kuat untuk bisa mendorong batu tersebut. Mereka berteriak, teriakan mereka tidak didengar karena berada di dalam goa tertutup rapat.
sehingga tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Walaupun ada orang lewat, itu sangat kecil harapan untuk mereka bisa diketahui. Terlebih lagi jejak mereka sudah terhapus karena hujan lebat turun. Kalau mungkin masih ada jejaknya, ada orang masuk ke gua, mungkin orang bisa mengetahuinya. Tapi ini karena hujan lebat yang turun, sehingga jejak kaki mereka pun terhapus. Nah, di sini sudah putus harapan untuk meminta pertolongan kepada manusia. Tidak ada lagi yang bisa digunakan. Apalagi di zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin orang bisa pakai handphone, bisa nelpon. Nah, kalau zaman dulu mana ada yang seperti itu? Iya. Mereka berteriak, tidak akan ada yang dengar. Maka satu-satunya harapan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka pun mengatakan unduru a'malan amiltumuha salihatan lillah. Lihatlah kalian punya amalan apa yang dulu kalian amalkan dari amalan saleh karena Allah. Fada'ullaha ta'ala biha. Doalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah melalui perantaraan amal saleh itu. La allallaha yafrujuha ankum. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari kesempitan, kesulitan yang kita derita sekarang ini. Nah, bertawassul dengan amalan soleh. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka berkata, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani wa mra'ati wali sabiyatun sigharun ar'a alaihim. Kata seorang dari mereka, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua, kedua orang tua yang sudah tua renta. Aku punya seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Ar'a alaihim, aku mengembala untuk mereka, mencari nafkah dengan mengembala kambing, ya, untuk menafkahi mereka. Fa idza arahtu alaihim halabtu. Apabila aku pulang di sore hari, maka aku pun perahkan susu untuk mereka. Fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniya. Dan aku lebih dulu berikan susu yang aku perah untuk kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Kata orang ini, dia bercerita dulu dalam doanya tersebut. Wa annahu na'abi data yaumis syajar falam ati hatta amsaitu fawajadtuhuma qadnama. Maka suatu hari aku pun pulang terlarut malam, agak larut malam, sehingga aku tidak mendapati orang tuaku di waktu itu, melainkan mereka sudah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu. Maka aku pun ketika pulang dari mengembala, aku pun memerah susu sebagaimana yang biasa aku lakukan. Fajitu bil hilab. Maka aku pun membawa bejana yang berisi air susu yang ingin kuberikan kepada kedua orang tuaku, tapi orang tuaku masih tidur. Fakumtu inda ru'usihima. Maka aku pun berdiri di dekat kepala mereka. Akrahu an uqidahuma. Aku tidak ingin membangunkan mereka berdua min naumihima, dari tidur mereka. Wa akrahu an asqiyas sabiyah qablahuma. Dan aku juga tidak akan memberikan susu ini kepada anak-anakku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Wasabiyatu yatadaghawna inda qadamayya. Dalam keadaan anak-anakku merengek-rengek kelaparan di bawah kakiku, ingin minta susu tersebut, tapi aku tidak berikan. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala al-fajr. Senantiasa aku seperti itu
Dan anak-anakku juga terus menangis seperti itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Maka setelah terbit fajar, orang tuanya bangun, maka dia pun memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Lalu dia berikan kepada anak-anaknya. Maka dia ingin menggambarkan di sini bagaimana amal solehnya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia pun berkata, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama'. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal tersebut hanya karena mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari apa yang menimpa kami. Ya, perlihatkanlah kepada kami langit. Maka apa yang terjadi dengan kekuasaan Allah? Fafarajallahu minha furjatan fara'u minha sama. Allah pun menggeser batu tersebut. Terjadi tentunya dengan kekuasaan Allah, sehingga terlihatlah langit. Ini terbuka sedikit pintu goa tersebut hingga mereka pun bisa melihat langit. Naam. Maka waqala al-akhir, orang yang kedua pun berkata, karena ketika itu terbuka sedikit pintu goa, tapi mereka masih belum bisa keluar. Maka orang yang kedua berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya Allah, dulu aku punya saudari sepupu, ini anak perempuan dari pamanku. Aku sangat menyukai wanita tersebut, sepupuku tersebut, sama seperti seorang laki-laki suka kepada wanita. Wa talabtu ilaiha nafsaha fa abat hatta atiyaha bimi'ati dinar. Maka aku pun menginginkan dirinya, namun dia selalu menolakku, hingga aku memberikan kepadanya 100 dinar. Ini karena dia disebutkan dalam riwayat dia berada dalam kesulitan, terpaksa dia lakukan hal tersebut. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Maka aku pun bekerja hingga aku kumpulkan 100 dinar. Faji'tuha biha, aku pun datang membawa uang 100 dinar untuknya. Ya, tentunya dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepada orang tersebut, kepada dirinya. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, ketika aku telah duduk di antara kedua kakinya, yakni hendak melakukan perbuatan nista, qalat, wanita itu pun berkata, ya Abdullah, ittaqillaha wala taftahil khatam illa bihaqqih. Wanita itu berkata, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kau buka cincin ini kecuali dengan haknya. Ini haram perbuatan ini, tidak boleh kita lakukan. Fakumtu anha, kata laki-laki tersebut, aku pun beranjak darinya, aku pun berdiri. Fa in kuntu ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan fafaraja lahum. Aku pun tinggalkan 100 dinar yang aku telah berikan kepadanya. Aku tidak jadi melakukan perbuatan nista itu. Maka dia pun berdoa, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari batu yang mengurung ini. Maka bergeserlah batu tersebut, namun mereka masih belum bisa keluar darinya. Maka tinggal satu orang. Orang yang ketiga berkata, wa qala al-akhir, Allahumma inni kuntu istajartu ajira. Ya Allah, dahulu aku mempekerjakan dan menyewa seorang pekerja, bifarakin aruz, dengan suatu gaji dan bayaran yang aku berikan. Falamma qada amalah, ketika dia sudah selesai bekerja, qala a'tini haqqi, dia pun berkata, berikan gajiku. Faratu alaihi farakahu,
maka aku pun berikan gajinya. Faraghiba anhu. Namun ketika itu dia menolak, dia tidak mau mengambilnya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha. Maka akhirnya dia pun pergi, dan uang itu aku gunakan untuk aku kembangkan, katanya. Dan terkumpullah ya sapi dan gembala-gembala yang sangat banyak. Faja'ani. Maka tiba-tiba suatu hari dia pun datang kepadaku. Orang yang tadi menolak gajinya tadi, dia datang kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, ittaqillah wala tadlimni. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau zalimi aku. La tadlimni fi haqqi. Jangan kau zalimi aku dalam hak yang memang menjadi kepunyaanku. Berikan gajiku yang dulu. Maka orang ini berkata, idhab ila tilkal baqar wa ri'aaha. Datangilah sapi-sapi dan pengembala-pengembalanya itu. Fakhudha, ambil sebagai gajimu. Maka orang ini pun merasa dipermainkan. Dia berkata, ittaqillah wa la tastahzi bi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau olok-olok aku. Orang itu berkata, fakultu innila astahzi ubik. Aku tidak mengolokmu. Khudh dhalikal baqar wa ri'aaha. Ambil ya. Silakan ambil sapi ini. Berikut gembala-gembalanya, silakan. Fa akhadahu fadhahaba bih. Maka dia pun mengambilnya dan dia pun pergi membawa semuanya. Maka dia pun berkata, fa in kuntu ta'lamu anni fa'altu dhalika batigha wajhik fafruj lana ma baqi. Fa farajallahu ma baqiya. Maka dia pun berdoa, ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut, jika kamu tahu bahwa aku lakukan itu semata mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kami, bebaskan kami dari batu yang mengurung ini. Maka bergeserlah batu tersebut ya, dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari batu itu. Ini hadis yang sahih diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari hadis ini ya menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan dari umat saleh terdahulu dari kalangan Bani Israel. Nah, di mana ada tiga orang yang mengadakan perjalanan, tiba-tiba karena hujan deras mereka pun berteduh di dalam sebuah goa, dan ternyata mereka ingin menghindar dari apa yang menimpa mereka dari turunnya hujan. Ternyata muncul kesulitan yang lebih besar, mereka harus terkurung dalam goa. Nah, namun subhanallah, mereka adalah orang-orang yang punya ma'rifatullah. Mereka ini orang-orang yang saleh, yang punya amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Mereka pun tahu bahwa di saat seperti ini yang bisa menolong kita hanya Allah. Maka seseorang ketika berada dalam kondisi-kondisi sempit, setelah dia melakukan berbagai usaha, meminta pertolongan dan lain sebagainya, namun tidak ada lagi yang bisa mendengar dia, memberi pertolongan kepada dia, maka jangan pernah berputus harapan. Masih ada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mendengar doa kita. Lihat tiga orang ini, dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, terjadi keajaiban. Dan ini salah satu bentuk karomah yang ada pada mereka. Mereka berdoa dan terkabul. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Batu tersebut yang sangat berat, tidak bisa bergoyang, tiba-tiba bergerak. Tentu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan, munajat yang mereka lakukan kepada Allah. Ini merupakan doa, ini adalah senjatanya orang yang beriman. Jangan pernah kita lupakan dari memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena berdoa itu dari perkara yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar di dalam hidup kita.
Betapa banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dan Allah kabulkan. Dan itu betul-betul nikmat rasanya ketika kita berdoa, memohon, kemudian Allah dengar doa kita. Dan mungkin setiap dari kita punya permohonan-permohonan yang kita minta dan Allah betul-betul kabulkan. Dan itu mungkin sangat banyak. Terlebih lagi manakala kita meminta, memohon kepada Allah dalam kondisi yang terjepit, di saat-saat genting, kemudian Allah kabulkan. Oh betul, betapa nikmatnya itu. Nah, betapa nikmatnya itu. Iya. Maka di dalam kisah ini ada beberapa pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, disyariatkannya bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Tawassul itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Ada yang bid'ah, bahkan ada sampai kepada kesyirikan kepada Allah. Tawassul yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama, tawassul dengan amalan-amalan soleh, seperti dalam hadis ini. Yani dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia berdoa begini, ya Allah, karena bakti saya kepada kedua orang tua saya, berikan saya ampunan ya Allah. Boleh seperti itu berdoa. Ya Allah, karena saya rajin menuntut ilmu ya Allah, maka turunkan rahmat-Mu kepada saya. Boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, karena sholat lima waktu yang saya kerjakan dan senantiasa saya upayakan di masjid ya Allah, maka berikan rezeki-Mu kepada saya. Boleh seperti itu. Itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Itu pun diperbolehkan. Ini kita tahu ada orang soleh, kemudian kita datang, tolong doakan saya. Berdoa kepada Allah, doakan kebaikan untuk saya. Itu boleh. Asalkan orangnya masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati datang ke kuburannya, ini syirik kepada Allah. Berdoa itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Naam. Jadi berdoa dengan doanya orang soleh, bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, hadir dan mendengarkan ucapan kita, permohonan kita. Dan yang ketiga, bertawassul menggunakan nama-nama Allah, Asma'ullahul Husna, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nah, kemudian dari pelajaran yang bisa kita petik juga, bagaimana pengaruh takwa kepada Allah di dalam membebaskan seorang hamba dari segala mara musibah yang menimpa. Lihat pengaruh takwa itu. Orang kalau bertakwa kepada Allah, ketakwaannya akan menyelamatkan dirinya. Ketakwaannya akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Ini semakna dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar atas segala kesulitan yang menimpanya. Lihat orang ini, tiga orang ini, yang pertama berbakti, sangat berbakti sama orang tua. Yang kedua meninggalkan perzinahan padahal dia mampu. Yang ketiga orangnya amanah, jujur. Ini ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaannya yang menyelamatkan dirinya, dan ketakwaan itu menyelamatkan kita di negeri akhirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Ketika melewati jembatan sirat yang dipampangkan di atas punggung neraka jahannam, ketika itu semua orang harus lewat. Ada yang terjatuh ke dalamnya dan ada yang diselamatkan. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang bertakwa.
summa nunajjil ladina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Orang yang zalim dibiarkan ya terjatuh dalam keadaan bertekuk lutut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, disyariatkannya berdoa ketika terjadi bala musibah. Seorang kalau kena musibah, berdoa kepada Allah memohon agar dilepaskan musibah yang menimpa dirinya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Terlebih khusus di bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa karena doa itu mustajab di bulan Ramadan. Salah sudah awatin la turat, kata Nabi, tiga doa yang tidak ditolak. Di antaranya da'watus sha'im hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka perbanyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Baik ketika kita sholat, di saat sujud, atau di saat waktu-waktu yang mustajabah kita berdoa, mengangkat tangan. Ini dari perkara yang dituntut bagi seorang hamba. Nah, kemudian perkara berikutnya, birrul walidain. Dari kisah ini nampak bagaimana bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang amat sangat besar. Orang tua itu paling besar haknya, bahkan melebihi anak dan istri kita. Orang tua lebih didahulukan, kecuali dalam hal memberi nafkah. Kalau dalam hal memberi nafkah, maka istri dan anak lebih didahulukan, baru setelahnya orang tua. Tetapi dalam hal yang lain, orang tua lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan birrul walidain dari amalan saleh yang sangat besar yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nah, kemudian perkara berikutnya, dari perkara yang kita bisa petik dari kisah ini, dari pelajaran, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan itu ibadah. Takut kepada Allah itu ibadah. Dan bahkan dari ibadah yang sangat besar. Lihat hamba ini, orang yang kedua yang dia takut kepada Allah ketika ingin melakukan perbuatan zina. Dia teringat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Dalam keadaan dia mampu untuk lakukan. Tapi semata yang mencegah dia dari perbuatan itu rasa takutnya kepada Allah. Itu berbeda. Ada orang meninggalkan maksiat karena dia tidak mampu melakukan maksiat itu. Kalau dia mampu, mungkin dia lakukan. Ada orang meninggalkan maksiat, dia mampu lakukan tapi dia tinggalkan. Ini yang berpahala di sisi Allah, dan pahalanya sangat besar. Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya baginya dua surga. Surga dari emas dan surga dari perak. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya keutamaan menjaga hak seorang hamba dan harta mereka. Lihat orang yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang dia lakukan, dia amanah, dia jaga harta saudaranya, gaji saudaranya dia kembangkan hingga menjadi harta yang sangat banyak. Ketika datang orang tersebut menagih gajinya, dia berikan semuanya. Nah, padahal dia kan mampu untuk sekedar memberikan gaji, tidak usah dia ceritakan bahwasanya dia mengembangkan harta tersebut, cukup dia kasih gajinya selesai. Tapi ini orang ini ya, dia sangat amanah, dia terus terang bahwa gajimu saya kembangkan sehingga menjadi harta yang sangat banyak, ambil semua itu. Nah, dan orang ini juga dia ambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Nah,
Dan yang terakhir ya, dari faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini, di dalam kisah ini terdapat keutamaan beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Karena amalan yang ikhlaslah yang akan diterima di sisi Allah dan akan membuahkan kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ini mungkin yang bisa kita paparkan di dalam kisah ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ambil pelajarannya. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wabihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.